Priuk ya, untuk melihat dari, pokoknya saya melintas saja teman-teman untuk melihat nanti antara Ancol dan Tanjung Priuk untuk Stadion JIS ya. Oke, saya akan melihat gimana ya setelah selesainya, kerennya seperti apa. Oke, jadi untuk sekarang ini saya berada di Stasiun Pasar Senen. Oke, untuk kereta saya sebentar lagi akan segera datang ya teman-teman. Oke, saya akan turun di Kampung Bandan teman-temannya, atau transit di Kampung Bandan di bagian atas. Oke, untuk ke arah Tanjung Priuk. Nah, beginilah keramaian di Stasiun Pasar Senen. Nah, untuk keretanya sudah datang ya, sebelah sana. Kita tunggu. Oke, keretanya belok-belok ya. Oke, untuk kereta yang saya akan naikin adalah kereta JR205 teman-teman, yang polos. Bukan Marsen ya, yang ada lengkungan kayak senyum gitu ya. Kalau Marsen itu ada lengkungan mulut atau kayak apa gitulah ya, melengkung gitulah ya. Nah, ini adalah JR205 Japan Railway ya. Jadi ini adalah bekas dari kereta Jepang ya. Oke, makanya namanya JR. TM itu Tokyo Metro. Pokoknya keren lah ya. Nah, untuk di keretanya ditulis Kampung Bandan. Nah, ini. Oke, untuk di dalam saya tidak akan bicara teman-teman, karena mengikuti protokol kesehatan. Oke, ini oke, kita di rangkaian kedua aja. Oke, jangan ke satu ya. Satu dan paling belakang itu adalah rangkaian buat wanita. Saya akan menyusun dari rangkaian kereta ini, apakah ada kejahatan atau apalah ya. Oke, saya bicara di luar ya. Jadi untuk kereta ini rangkaiannya ada 12 tadi saya dengar ya. Stasiun berikutnya stasiun Kemayoran. Kami mengimbau bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Kemayoran yang saat ini masih menempati 3 kereta paling depan, diimbau bergeser ke arah belakang dikarenakan 3 kereta paling depan tidak mendapat peron di stasiun Kemayoran.
Stasiun Kemayoran, selamat terpiksa dan teliti kembali dengan trotoar Rambu dan Jaksa yang akan dikali nomor bagian Kemayoran Station. Nanti kembali bagi pelanggan yang akan turun di berada di tiga kereta paling depan yang akan turun di Stasiun Kemayoran ada akan bergeser ke arah belakang dikarenakan tiga kereta paling depan tidak mendapat peron di Stasiun Kemayoran. Agar tim pelanggan perhatikan celapan dengan kereta watch your step and please mind the platform. Stasiun Kemayoran. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di stasiun Kampung Bandan. Oke, jadi untuk kereta yang ini adalah untuk menuju ke Cikarang, jadi via Kampung Bandan ya. Jadi ini muter teman-teman, ke arah Tanah Abang, baru muter Manggarai, baru ke arah Cikarang. Oke. Saya paling suka dengan desain dari Kampung Bandan ini ya. Dari stasiunnya, ada di bawah dan ada di atas untuk stasiunnya. Jadi buat ke kota kalian bisa ke atas maupun ke Tanjung Priok ya, dari atas. Saya akan mau naik tangga ya teman-teman untuk menuju peron ke arah Tanjung Priok. Jadi buat kalian di stasiun jangan khawatir ya. Sini ada lengkap dengan petunjuk-petunjuk arah. Jadi kalian jangan takut kesasar. Atau bisa kalian menanyakan kepada petugas di tempat ya. Oke, kita akan ke atas. Oke, kereta yang akan ke Cikarang akan berjalan. Kalian harus cepat-cepat ya. Oke, nggak ada lagi, aman. Kereta berjalan menuju Cikarang. Oke, jadi untuk stasiunnya melengkung ya. Tadi saya salah, aturan saya merekam dulu teman-teman ya. Nah ini ke arah Cikarang, via Kampung Bandan ini ya. Nah ini kereta JR205 biasa. Oke, lengkungannya sangat bagus ya. Wow, friend. Buat kalian yang hobi foto-foto, bisa foto-foto sini ya. Bagus, sana ya bagus ya. Di bagian depan saya gitu ya. Dan sini masih ada rawa-rawa ya teman-teman, tadi kalian lihat. Untuk di peron kalian harus di pinggir ya, jangan melebihi dari garis kuning. Oke, takutnya kalian jatuh ya. Nah ini lengkap dengan petunjuknya ya, ke arah Pasar Senen, di peron 2, ke arah kota, ke arah 4 ya. Peron 4 dan peron 5 untuk ke Tanjung Priok. Saya akan ke Tanjung Priok ya, untuk melihat JIS, Jakarta International Stadium. Jadi buat kalian yang ada di atau melintas dari stasiun Kampung Bandan, kalian melihat dari ini ya rambu-rambunya. Dan yang untuk atas atau panah atas, ini adalah untuk atas ya. Dan itu ada strip gitu, dilarang masuk ya atau dilarang naik. Tapi biasanya kalau orang buru-buru tidak memikirkan apa ya. Kayak ibu ini. Oke. Gak apa-apa teman-teman, karena tidak banyak ya antriannya. Kalau sepi gak apa-apa ya, kalau ramai baru itu salah, nanti kalian bisa bentrok ya sama orang-orang. Oke, ini ada rumah ambruk ya. Wow, air masuk teman-teman ya ke tempat ini atau pekarangan dia, halamannya. Wow, jadi inilah mungkinnya makanya dia meninggalkan tempatnya ya. Katanya sih, kata peneliti, Jakarta Utara akan tenggelam ya. Saya rasa ini nggak sampai ke Jakarta lain-lainnya ya untuk tenggelam itu. Untuk tahun-tahun puluhan-puluhan gitu loh ya. Tahun 2045 atau berapa lah katanya ya. Jakarta akan tenggelam. Oke lah, jangan lama-lama. Saya langsung ke atas ya.
Mantap. Oke, cantik ya. Oh, ada kereta apa, lokomotif. Suara lokomotifnya keren ya. Nah, sana ada kantor BNI, teman-teman. Di sana ya, dekat kawasan Kota Tua. Jalan Lada ya. Kota Tua sekarang lagi ada penataan, teman-teman. Kawasan kota lah gitu ya. Wow. Oke, itu lokomotif 206. Oke, dia sendiri ya, langsiran gitu ya. Lokomotif aja. Mungkin dia akan narik dari itu ya. Ya, dari situ. Dari rangkaian gerbong ya. Gerbong barang. Isi, Pak. Oke, jadi ini peron 4 ya, kita akan pindah. Oke, inilah peron 5 ya. Jadi yang tadi itu saya di peron 4, nah ini peron 5. Jadi buat kalian yang untuk kemana-mana, jangan khawatir karena sini sudah jelas ya untuk papan petunjuknya. Jadi kalian gas aja lah ya. Kalian jalanin aja untuk ini, untuk stasiunnya. Oke, di mana-mana banyak kucing ya di Jakarta ya. Nah itu ada kucing warna hitam putih. Nah itu ada penjelasan-penjelasan dari announcer atau dari suara speaker ya. Jadi kalian jangan khawatir. Nah, ini pintu masuk, teman-teman. Saya sudah pernah jalan dari sini, dari perumahan-perumahan gitu. Oke, sangat unik ya. Saya pernah masuk dari sini, dari perumahan-perumahan. Ada kuliner juga di jalan besarnya. Pokoknya pas masuk dari gang-gang itu loh ya. Oke, kita sudah sampai di peron 5. Nah, kita akan ke Tanjung Priok dan akan balik lagi ya. Saya akan ke JIS, teman-teman. Saya akan cari tahu untuk nanti angkutan setelah saya turun di stasiun Ancol. Tapi saya ke Tanjung Priok dulu ya, bolak-balik ya, teman-teman. Oke, jadi ini banyak orang, teman-teman. Jadi buat kalian untuk di tengah-tengah orang, kalian sosok pede ya, buat kalian tidak percaya diri. Oke, untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri kita, kita akan melihat untuk, oh ada bapak-bapak lagi bekerja. Jadi kita di sini aja ya, takutnya kita mengganggu pekerjaan mereka. Oke, jadi saya dari sana ya, dari peron ke sebelah sana dan naik ke peron 5 ini. Jadi kalau kalian mau jalan kemana-mana ya untuk tujuan kalian, jangan lupa perhatikan untuk papan petunjuk yang di atas dari stasiun satu, di area stasiun ya, pokoknya di area stasiun. Oke, mantap, itu ada kereta masuk. JR 205 ya. Oke, jadi itu ke pasar Senen gitulah ya. Ke arah pasar Senen, teman-teman, yang sebelah situ. Nah, lewat Raja Wali Kemayoran, Pasar Senen gitu. Tapi Pasar Senen tidak berhenti ya, karena dari sana. Jadi di Pasar Senen itu hanya satu peron untuk melayani untuk KRL ya, di jalur 6. Jadi jika kalian untuk ke sana ya, itu nggak lewat Pasar Senen. Oke. Jika dari apa baru, teman-teman.
dan sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Oke, saya pernah merasakan sini untuk ke arah Tanjung Priok ini sangat lambat untuk menunggunya ya. Nah, Jakarta Kota di sebelah sini, jalur 4. Sebelah satu ya, sana ke Jakarta Kota. Oke lah, kita mudah-mudah dulu untuk bangunan sekitar sini. Jadi ini orang-orang kaya semua ini teman-temannya, kalian jangan salah perkiraan. Tapi beginilah Jakarta teman-teman, kota yang padat. Jadi kelihatan seperti ini ya. Jakarta mempunyai penduduk 10 juta lebih teman-teman. 10 juta jiwa. Ditambah dengan penduduk sekitaran jadi berapa itu teman-teman, banyak ya. Jadi diibaratkan Jakarta mirip-mirip kayak Mumbai ya untuk kepadatannya. Tapi lebih bagusan Jakarta teman-teman. Kalau yang saya lihat ya. Gak tahu ya untuk orang lain teman-teman ya. Masing-masing orang punya penilaian. Jadi jangan ikutin penilaian saya. Oke, dari tadi untuk suasana mendung ya teman-teman. Ini mendung-mendung apalah gitulah yang gak jelas ya. Ini warna biru berpaduan dengan warna hitam dan warna merah ya. Oke, jadi di Ancol lagi ada acara teman-teman, Formula E. Sekarang jam oke, HP saya nge-lag. Ya, itulah. HP murahan. Oke, saya jeda dulu ya. Hampir jam 4. Jadi untuk acara Formula E-nya hampir selesai ya. Jadi jam 3 lah untuk race-nya ya, untuk balapannya. Saya tidak kesana karena ya mahal, teman-teman. Tiket 250 jadi 500 ya. Karena ada pajak, teman-teman. Saya tidak jadilah gitu ya. Oke. Ada satu foto. Oke, kereta akan dari sana ya. Baru ke sana. Oke, sanalah Ancol ya, kawasan Ancol. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, sana ada tulisan Dufan. Saya nggak pernah ke Dufan ya, karena saya ya low budget. Karena kalian tahu ya, untuk kalau kalian cari-cari tiket di Ancol .com, maka harganya mahal ya untuk ke arah Dufan. Kalau ke pantai murah lah teman-teman ya. Hanya 25.000 aja per orang. Dan tidak bisa online ya. Tidak bisa on the spot gitu. Maksudnya sekarang untuk pembeliannya online. Dari ancol.com. Oke, sini banyak apartemen ya. Nah itu. Ada juga bangunan tidak jadi. Pokoknya dekat discovery gitu lah namanya ya. Saya lupa teman-teman. Nah ini Mangga 2 gitu lah. WTC Mangga 2 ya. Wow, keren. Sana kita bisa melihat dari Menara Kemayoran atau Menara Jakarta ya. Masih dua menara aja teman-teman. Untuk kedatangan pada jam oke, 16:02 bentar lagi ya. Sekarang jam 15:58. 16:02 akan datang kereta ke arah Tanjung Priok. Oke, keren. Seperti itu suara kereta dari lokomotif 201 ya, atau 203. Karena suaranya sup gitu, mantap ya. Ada kayak asap-asap gitulah ya dari cerobong apinya. Bukan cerobong ya, kayak tempat apa gitulah ventilasi mesinnya gitu. Karena itu adalah kereta diesel ya. Ini tadi itu bukan kereta lokomotif uap yang ada cerobong. Sana ada ICC Mangga 2 ya gitu ya. Jadi ini kayaknya apa teman-teman, musola ya teman-temannya. Saya pernah dengar sini ada suara-suara gitulah ya. Suara-suara azan. Apalah gitu ya. Ah, itu juga kayak ada toa gitu ya.
Jadi mengarah kemana aja teman-teman. itu ada kesana kesana. Pokoknya suaranya sangat menggelegar. Oh, ada lagu teman-teman di bawah. Kayaknya gak kedengaran lah ya. Oke, sana banyak angkutan dan kendaraan pribadi, baik dari pelabuhan ataupun enggak ya, Pelabuhan Tanjung Priok. Oke, benar itu ada tulisan Discovery teman-temannya itu ya. Nah itu Discovery. Nah sana ada bangunan yang terbengkalai yang enggak selesai-selesai dan warnanya sudah warna hitam gitu ya. Kayaknya itu lumutan teman-teman. Iya lumutan ya. Oke, saya akan matikan dulu ya karena keretanya 2 menit lagi. Oh, 1 menit lagi teman-teman ya. Jadi mundur jam 16:01. Oke, teman-teman maju ya. Jadi bukan mundur ya. Maju ya. Saya kebalik teman-teman. Oke, beberapa detik lagi kereta akan sampai. Semoga tepat ya untuk jadwal yang itu, 16:01. Oke, di sini di sekitaran stasiun ini ada bapak-bapak yang sedang lagi bekerja untuk ngapain lagi ya, tentang memperbaiki sesuatu di peron ini, peron 5. Bapak-bapak dari PT KAI tugasnya lah ya. Sini angin sangat bagus ya teman-teman, tidak terlalu panas. Oke, kita lihatlah dulu aktivitas di sini. Nah, inilah untuk Jakarta ya, kebanyakan rumahnya seng-seng kayak gini ya. Dan ada juga belum disemen ya. Hanya ya, ini versi low budget ya teman-teman, low budget atau low anggarannya. Atau anggaran rendah ya. Jadi nggak usah pakai plester-plester karena memang tempatnya di sudut-sudut ya teman-teman, tidak di pinggir jalan atau apalah ya, lingkungan-lingkungan apa gitu. Seperti sana itu ada plesternya, ada catnya juga ya, ini nggak ada. Jadi mereka ya gini aja teman-temannya, versi low budget. Tapi sebenarnya ini bukan low budget aja lah ya, kalau orang udah bisa bangun rumah ya udah mantap lah itu teman-teman. Oke, ini ke arah kota. Oh, mundur lagi jadwalnya ya, jadi jam 16:03. Pokoknya maju mundur gitu ya, ada keterlambatan bisa dimajukan bisa apa gitu. Oke, banyak juga yang dari Tanjung Priok. Pokoknya Tanjung Priok adalah kota industri, FIP, Priok Pride ya. Sana juga ada lintasan kereta sampai tanah gitu lah ya, lihat bawah. Oke, lumayan lama juga untuk keretanya berhenti. Oke, ada abang-abang pembersih OCS namanya lah ya, One Trip Service Train ya gitulah ya. Apalah ya. Oh, on service. Gitulah teman-teman. Jadi lupa. Jadi kereta ini selalu dibersihkan. Jadi buat ada, jika kalian melihat pelecehan, kalian jangan diem aja ya dan merekam gitu aja. Kalian harus bisa speak up. Oke, ini TM 7000 ya.
Nah, Tokyo Metro. Jadi ini hampir mirip-mirip lah sama itu, teman-teman. Cuma beda di bagian atasnya untuk TM6000. Oke. Yang sebelah kirinya gitu ya. Saya tidak bosan untuk menunggu di sini karena hawanya juga cukup segar ya di daerah sini dekat saya berdiri. Wow. Walaupun saya duduk, saya senang, teman-teman, dan saya tetap melanjutkan video saya dan tidak seperti orang lainnya dipotong-potong. Saya ini live, teman-teman, bukan live ya, tapi berlanjut gitu. Wow, saya suka ya. Kereta mengalami keterlambatan lagi, jadi jam 16 lewat 7. Oke lah, kita bersabar aja, teman-teman ya. Enak banget, teman-teman, ada anginnya sepoi-sepoi. Ada klakson yang sangat menyeramkan dari truk ya. Itu biasanya kayak apa gitu lah, teman-temannya, dari pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Jadi serem lah untuk klaksonnya ya. Mobil-mobil besar, truk-truk tronton ya, dan trailer gitu, suaranya menyeramkan. Pokoknya apa aja saya omongin lah, teman-temannya. Oke, kita lihat jam dulu. Jam 16 lewat 6. Oke, situ jam 16 lewat 7. Pokoknya mundur-mundur gitu loh ya. Saya lihat di sini belum ada. Oh, ada. Dia sudah datang. Oke, mantap ya. JR205. Bukan, TM05 ya. Karena depannya sangat jadul. Nah, itu. Ada apa juga, teman-teman ya. Ada jaring, ada kayak kawat-kawat gitulah ya. Saya lupa namanya, teman-teman. Udahlah, pokoknya jaring-jaring aja lah, teman-temannya, kawat-kawat gitu. Itulah kalau di lokasi, kita kadang-kadang lupa untuk kata-kata ya. Nanti saya di dalam tidak akan bicara, teman-teman. Dia jalan cantik lah ya, pelan-pelan lah gitu ya, karena memang udah mendekat dari stasiun. Kalau kenceng-kenceng takutnya lewat ya, bablas dia, teman-teman. Untuk ini peronnya belum support untuk peron panjang, jadi kalian harus ke peron yang paling depan ya, jangan paling belakang. Kereta ini tidak berhenti lama. Kalau kalian lama, kalian ketinggalan ya, jangan salahkan. Nah, itu 05. Oke, ini untuk wanita kita di kedua aja. Buat kalian harus punya stamina yang kuat ya untuk lewat dari sini. Oke, saya lewat dari sini aja lah ya, karena tidak mau lama. Oke, mantap. Ini untuk wanita. Woi, jangan bicara, teman-teman. Tutup aja habis.
Oke, teman-teman, sekarang saya sudah sampai di stasiun Tanjung Priok. Tadi saya menyorot orang sana tadi ya. Tatapannya sangat seram sekali, teman-teman. Seharusnya saya tidak bikin gitu ya, takutnya kereta dilempar, teman-teman, oleh bapak tadi. Tadi dia natap saya, apa banget ya, gue katanya gitu ya, tunjuk saya gitu. Untung kereta tidak dilempar, teman-temannya. Takutnya ada orang yang tersinggung karena saya sorot di kamera ya. Tadi saya sorot, tadi ada bapak-bapak di sana, teman-teman. Matanya melotot ke saya ya. Padahal ini seharusnya senang ya kalau saya sorot, teman-teman. Halo. Parah banget ya. Mukanya serem banget, teman-teman, tadi bapak-bapak yang sana. Dia menunjuk saya dengan mata yang melotot ya. Nah, di sini ada rangkaian apa? Rangkaian datar ya, gerbong datar. Nah, ini sampai ke sana, teman-teman. Di sini penyimpanan gerbong datar dan ada lokomotif ya. Sepertinya adalah lokomotif CC201 atau 203 ya. Saya tidak lama-lama untuk merekam sini karena takutnya saya ditegur oleh kepala stasiun, teman-teman. Saya sudah pernah rekam sini ditegur oleh apa namanya? Kepala stasiun. Oke. Karena saya menyorot dari itu ya. Dari apa barang itu atau lokomotif itu. Katanya sini adalah barang-barang apa gitulah, teman-teman. Saya ditegur gitu ya. Tapi saya hanya meliput kebagusannya, teman-teman, dan tidak menjelek-jelekkan gitu. Saya bangga dengan stasiun ini karena mirip dengan stasiun di Thailand ya. Karena kalian lihat untuk bentuknya kayak di Thailand. Tapi ini adalah desain dari Belanda ya, zaman Belanda. Oke, nanti saya akan sebut, saya bikin namanya ya. Jadi ini mirip dengan stasiun di Thailand. Oke, sekarang saya akan menutup untuk rekaman saya ini atau vlog saya ini karena kereta menuju ke arah Jakarta Kota akan berjalan ya. Tadi itu ada masinisnya sedang berganti apa, teman-teman, ganti masinis lah ya. Oke, saya akan jalan. Jadi jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa. Saya lihat di sana untuk masinisnya sudah siap-siap. Jadi saya tutup aja ya. Atau itu masinis satu ada atau tidak? Kayaknya tidak lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita masuk dulu. Bye, sampai jumpa.